Halo, assalamualaikum, tes. Suara terang tak? Boleh dengar tak? Jelas tak? Okey, saya minta kita di beberapa minit sekejap. Okey, mungkin ada lagi yang nak join saya. Hari ini kita nak kongsikan cara buat semakan bacaan buku satu bacaan anak tu. Jadi, minta komen. Suara okey tak? Terang tak? Okay, dan juga minta sharekanlah video ni. Klik share. Ajak ramai-ramai. Mungkin dengan lebih ramai lagi yang menonton, lebih semangat lagi saya nak buat sharing. Okay. Okay, klik share dulu. So, sementara kita tunggu ni, kita tengok sikit intro. Abang Madam kat situ, ha-ha. Dah nak tang dah. Ha-ha. Nak tang, nak ucap terima kasih dia ada perubahan tu. Lala, nantilah aku tak rakam lagi, dia baca kan, tak rakam lagi. Tapi lah puan cerita sikit tadi, cerita-cerita ulang balik cerita yang Beko Stelo baca. Okay, masa dia main dengan adik dia. Lepas tu saya sibuk dengan anak saya yang bongsu sekali. Lepas tu dia cakap, "Mama, betul tak?" Saya cakap, "Apa yang betul? Ni, adik dah boleh baca buku ni." Dia cakap, "Buku apa?" "The Night of the Story," dia cakap. Lepas tu saya tengok juga, "Yang mana satu, dek?" cakap dia. "Ni, okey. Adik baca dari mula eh. Mama nak tengok," saya cakap. Lepas tu dia baca dari mula. Memang ada 2-3 patah perkataan yang panjang tu dia ada salah sikit sebutan kan. Tapi saya bersyukur sangat. Sebab dia boleh baca walaupun ayat tu macam "It's my little boy." Misalnya lah contoh. Tapi dia sudah boleh sebut benda tu. Jadi saya bersyukur sangat. Memang sangat. Saya siap nak menangis tau cikgu. Memang saya tak tipu lah saya kalau dia ada perubahan. Dia boleh baca sikit. Lepas tu saya memang bersyukur sangat. Saya memang berterima kasih sangat dengan pusat tuition ni. Memang anak saya, Costello ni boleh baca memang hasil didikan daripada sini. Saya tak tipu je. Sebab benda ni depan mata saya. Sebab saya dah hantar dia banyak tempat. Sini je dia berubah. Jadi saya bangga sangat dengan pusat tuition ni. Saya pergi mana-mana, saya jumpa kawan-kawan saya, anak yang ada bermasalah. Memang saya akan selesa sebut sekolah tempat tuition. Saya akan cakap, hantar sini, hantar sini. Anak saya memang ada perubahan. Sebab benda tu depan mata saya, saya percaya cikgu-cikgu kat sini pun memang boleh. Betul, saya tak pernah. Saya cakap jujur. Saya jumpa dengan siapa-siapa, saya akan cakap. Bagi anak yang berlambat membaca ke apa, memang saya akan bagi tahu tempat tuition dekat mana. Cuma saya tak ingat address tu lah. Tak apa, nombor telefon ingat kan? Boleh bagi nombor telefon. Okey. Puan jangan sebut sikit tempat tuition tu nama apa. Sebab tadi tak sebut. Tempat tuition tu nama apa. Kejap dulu. Pusat tuition tu nama apa? Ustaz. Pusat tuition tu biasanya anak saya panggil nama Cik Gula, saya jarang sebut. Tapi anak saya sebut Winston. Betul tak? Memang madam dekat situ. Dah nak tang dah. Nak tang. Nak ucap terima kasih dia ada perubahan tu. Lala, nantilah aku tak rakam lagi. Dia baca kan, tak rakam lagi. Tapi lah puan cerita sikit tadi. Cerita-cerita ulang balik cerita yang Beko Stelo baca buku tu. Okey, masa tu dia main dengan adik dia. Lepas tu saya sibuk dengan anak saya yang bongsu sekali. Lepas tu dia cakap, "Mama, betul tak?" Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih pada yang join saya, Cik Emma, Puan Ezrin, Puan Mahira Hassan yang kan. Okey, so jadi hari ni, okey, so sebelum mula, okey, so jadinya suara okey tak?
komen sikit suaranya okey tak? Ha. Kalau ikut yang kalau ikut saya dengar rasanya macam okey lah. Cuma video masih lagi macam sekat-sekat ke? Macam semalam saya dah cuba perbaiki, tapi saya rasa ini mungkin tak tahulah masalah komputer ataupun masalah lain. Okey. Mungkin sebab cuaca sejuk, hari hujan, okey, so jadi juga kerana itu mungkin juga lain video dekat berapa ni lah. Tapi asalkan suara saya dapat dengar, okey, hai Kak Z. Okey. So hari ni saya nak sharekan cara untuk membuat semakan bacaan untuk buku satu Bacalah Anakku. Okey, untuk buku satu Bacalah Anakku. Okey. Cantik dan profesional. Harga masih sama lagi RM44.90. Walaupun itu pakai pada kotak, harga tidaklah berubah. Okey, so hari ni kita nak buat semakan untuk buku satu je dulu. Okey, untuk buku satu. Okey, so hari ni. Okey, so cara nak buat semakan ni, okey, ada beberapa tips yang saya nak kongsikan. Yang pertamanya, okey, buat secara santai. Okey, buat secara santai. Tidak memaksa. Juga dalam keadaan mood yang anak dalam mood baik dan parents yang nak buat semakan juga berada dalam mood yang baik. Okey. Jangan baru lepas balik kerja, tengah penat-penat, marah-marah. So, masa itulah nak buat semakan buku. Ataupun ketika anak sedang sedih baru jatuh ke basikal, masa itulah nak buat semakan buku. Okay, jangan. Buat secara santai, bersahaja dalam keadaan mood yang bagus. Okey. Kemudian yang keduanya adalah jangan buat latih tubi dengan menggunakan buku. Okey, latih tubi tu maksudnya mengulang-ulang page yang sama sampai banyak kali. Okey, ulang page yang sama sampai tak tahu banyak kalilah, 10 kali, 5 kali tu pun sebenarnya dah banyak juga. Okey, sebab buku satu ni sebenarnya bagi kebanyakan anak ini adalah mudah dan mereka boleh hafal. Jadi bila mengulang-ulang menggunakan buku ini, okey, ada kemungkinan nanti anak menghafal bukannya membaca. Jadi susah nak bezakan adakah betul anak dah faham dan kuasai konsep dalam bunyi itu ataupun anak menghafal. Nanti masalah ni bila menghafal ni nanti timbul bila baru perasan ni nanti semasa dekat buku 6 nanti. Jadi kita tak nak sejak daripada buku 1 ni lagi kita dah boleh kesan sama ada anak menghafal ataupun dia memang menguasai konsep gabung bunyi itu, memang membaca lah maksudnya. Okey, so jadinya nak buat semakan buku ni selepas diajar. Okey, lepas dah ajar, dah jalankan sesi pembelajaran, barulah buat semakan. Okey, so jadi sesi pembelajaran, macam mana nak buat sesi pembelajaran, boleh datang ke kursus intensif ataupun bagi parents yang hantar anak ke kelas, cikgu di kelas mereka dah buat sesi pembelajaran, ataupun boleh rujuk buku rancangan mengajar. Okey, macam mana nak mengajar. Okey, so pengajaran tidak menggunakan buku. Buku ini digunakan untuk membuat semakan saja. Sah ke tak sah, anak tu boleh membaca ataupun sekadar menghafal. Okey, so jadi sebab itu kita buat secara santai dan tidak semestinya memeriksa menyemak keseluruhan buku ini dalam satu masa. Okey, so satu buku ini boleh disemak beberapa kali. Okey, so jadinya kalau untuk page yang kita teruskan, kita mulakannya. Jadi untuk page yang depan ni,
Okey, so yang ini boleh buat secara santai saja, tanya anak-anak ini bunyi apa. So dia kata, okey, so itu sudah bagus. So dekat sini ni ada, okey, nampak ni, ada bintang. Kalau kita tanya, anak terus boleh boleh jawab. So boleh cakap dengan dia, okey, mami bagi 3 bintang. Kita tik 3 bintang dan kita tuliskan tarikh dekat sini. Tarikh dia menguasainya. So jadi kita tahulah bahawa page ni kita dah semak dan dia dah kenal bunyi A. Okey. So untuk yang ini tak ada pemberatan lah, tidak ditekankan sangat. Nak buat boleh, tak nak buat pun boleh, sebab nak ajar baca. Okey, kalau saya biasanya saya tak guna pun page yang ini. Okey, so yang ini sama page E. Kemudian pergi pada page U. Okey. Dan yang kemudian baru pilih yang ini. Okey, yang ini. Okey, yang ini bila ini disusun secara rawak. Okey. 3 bunyi yang disusun secara rawak. So semasa nak buat ini, okey, sebaiknya duduk sama ada bersebelahan atau berhadapan dengan anak. Okey, gunakan jari untuk tunjuk. Okey, so kalau berhadapan then beginilah, maksudnya kita dekat atas dan jari anak dekat bawah. Okey. Tapi kalau duduk bersebelahan, kalau one to one dengan anak, eloknya duduk bersebelahan, ada bersebelahan, atau anak duduk kat pangku pun boleh juga. Okey. So, tunjuk dengan jari. Jari kita dan juga jari anak sama-sama tunjuk. Kalau saya memang saya bagi penekanan untuk buku 1 dan buku 1 sehingga buku 5. Okey, sebenarnya sehingga buku 8 pun. Okey, tapi maksudnya bagi anak yang baru nak bertatih belajar baca ni, sebaiknya parents kena bantu untuk tunjuk dan tunjukkan dengan jari. Okey, tunjukkan dengan jari. Gunakan jari untuk tunjuk. Kemudian, okey, pergi kepada page seterusnya, bunyi ni. Okey, okey, bila sampai kepada part yang menggabung, yang sudah menggabung bunyi ni, okey, biasanya, okey, terus semak dekat sini. Okey, tunjuk dengan jari, ingat. Okey, so yang ini anak sepatutnya baca terus. Nah, bukan lagi mengeja-ngeja. Ana, unu, bukan. Okey, so dia terus baca. Na, nu, ni, na, na, ni. Okey, pastikan tunjuk dengan jari dan jari slide. Okey. Kalau dia nak semak page ini, anak tak berapa pasti, dia tak belum betul-betul mahir lagi. So, boleh patah balik ke page yang belakang ini untuk beri galak, untuk refresh dia punya memori dia. So, satu-satu ni A, Na. Pergi balik kemari, terus baca Na. Okey, dan tengok sama ada dia boleh buat ke tidak yang inilah. Okey, kalau tak boleh, dia tak boleh baca ini, dia maknanya kena buat aktiviti lihat dan buat semula. Okey. Saya tak nak, yang untuk video hari ini saya tak mau ceritalah pasal aktiviti lihat dan buat. Okey, sebab hari ini kita nak cerita pasal cara nak buat semakan buku. Okey, so kemudian pergi kepada membaca perkataan. Dan okey, so bila baca perkataan yang ini, dia boleh baca satu-satulah. A, Na. Pastikan jari slide. Terus baca Ana. Okey. So sama untuk yang ini, untuk baca perkataan ini, misal katanya kalau anak tak boleh baca dengan lancar, buat lihat dan buat. Aktiviti lihat dan buat semula. Okey. Aktiviti lihat dan buat tidak menggunakan buku, dan ingat sekali lagi, jangan buat latih to be. Ulanglah 4 perkataan ini, 2 page ini sehingga 10 hari, setiap hari baca. Okey, lama-lama memang anak dapat, tapi belum tentu dia baca, kemungkinan dia menghafal. Okey, seterusnya boleh beralih ke page yang berikutnya, bunyi B. Dan yang ini sama tadi, terus pergi ke yang ini, tengok anak boleh baca terus tak. So kalau dia boleh baca, bagus. Kalau tak boleh baca, kalau tak boleh baca, cuba untuk patah balik ke sini sebagai hint untuk anak, kan, untuk baca terus. Tapi kalau yang ini pun dia masih tak dapat gabung bunyi, maka buatlah aktiviti lihat dan buat. Lihat dan buat menggunakan cerita paket ini. Okey, kemudian baca perkataan sama. Okey, sama dengan baca Ani, Ina dari itu. Masih lagi baca perkataan.
dan frasa kan, ada frasa ini ani. Okey. So yang semasa membaca yang ke surat ini 26, 27, 28 sampai kepada 30 ni, pastikan slide jari. Dan untuk page yang ini, misal kata atau mana-mana page lah, okay, yang banyak perkataannya. Misal katanya anak itu adalah anak yang kurang fokus ataupun anak yang mudah terganggu dengan terlalu banyaknya perkataan dalam buku, maka gunakan kertas A4. Okay, sebaiknya kertas A4, kertas A4 dah. Okay, so gunakan kertas putih, kertas mesti kita A4. Okey, untuk tutup. Jadi dia cuma nampak ayat yang dia hendak baca sahaja. Okey, tutupkan. Bila dia dah baca baru turun lagi ke bawah. Okey. Macam tu. Okey, supaya dia nampak apa yang dia perlu hendak baca sahaja. Dan kalau anak tersalah baca, contohnya ini dia mungkin baca sebagai EB contohnya, EB. So sebutkan saja bunyi yang salah tu. Jadi sepatutnya anak boleh gabungkan ini dengan itu, dia akan betulkan lagi ini. Tapi kalau dah sebut ini pun dia masih tak dapat, sebutkan ini. Okey. Jadi kalau dia boleh gabung bunyi, anak akan boleh baca lah. Okey, tapi kalau tak dapat juga baca, maksudnya dia belum boleh menggabung bunyi lah. Memang kena ajar semula lah, daripada buat lagi aktiviti, lihat dan buat sehingga anak boleh temani untuk menggabung bunyi. Dia lemahkan gabung bunyi baru dia boleh baca buku. Okey, kemudian jadi untuk setiap muka surat ni, okey, so bagi bintang dan bagi tuliskan tarikhnya. Jadi untuk satu buku ini tidak semestinya habis dalam masa satu sesi. So mungkin habis saya buat semakan dalam 3-4 kali. Okey, ataupun bergantunglah kepada tahap fokus anak. Kalau anak tu fokusnya tinggi, bolehlah buat lama sikit. Tapi kalau anak yang jenis fokusnya rendah, ambil masa lah untuk buat semakan tu. Mungkin tak boleh semak banyak dalam satu sesi, tapi boleh berulang sesi beberapa kali dalam sehari. Okey, so salah satu perkara yang saya sangat suka tentang bacalah anakku ni ialah sebab kat page belakang ni kita boleh buat, dia dah bagi panduan untuk membuat penilaian bagaimana untuk menilai tahap pencapaian anak. So jadi dekat sini ada dia punya skill dia. Okey, daripada 1 hingga 5. 1 tu kalau belum dapat baca. Jadi untuk setiap tu, untuk setiap kemahiran dia, boleh mengecam bentuk A, I, U. Okey, belum dapat baca 1, banyak kesalahan 2, 3 lambat, ada 1, 2 kesalahan, 4 sederhana, 5 sangat lancar. So kalau sangat lancar boleh sampai 5. Dan juga ada dia punya minimum dia. Ada minimum dia. Maksudnya kena sekurang-kurangnya 4 untuk mengecam A, I, U. So ada setiap satu tu. Menyebut bunyi A, I, U dengan betul, bezakan A, I, U, okay, sebut suku kata babi bunan ini, baca perkataan mudah dalam buku, baca ayat-ayat pendek, baca perkataan terbina menggunakan kad huruf. Jadi bila dah bagi penilaian ini, atau dia kirakan markahnya. Kemudian ada pula level. Okay, level-level yang sepatutnya. So kalau lebih daripada 24, boleh mulakan buku 2. Boleh mulakan semakan buku 2. Okey, so kalau kurang daripada 24 itu, kurang 25, buat aktiviti pengukuhan. Tapi ingat, jangan sekat potensi. Ada perhatian dulu. Perhatian, jangan sekat potensi anak anda membaca. Sila baca buku panduan dan tarik penilaian pada muka surat 3. Oh, buku panduan. Buku panduan tu kat mana? Ada kat sini lah. Kat depannya ada juga. Okey. Okey, so selesai sudah. Itu dia cara nak membuat semakan buku 1 bacalah anakku. So saya ucapkan terima kasih. Okey, so saya ucapkan terima kasih kerana bersama saya. Kalau ada soalan, boleh tanya. Aku mudah je ni kan. Tapi kalau ada still ada soalan, bolehlah tanya. Ok,
Okey, boleh letak dekat komen, nanti saya akan reply. Tapi sebelum saya pergi, aku nak minta sikit. So, tolong vote berapa umur anak kalian. So, senang kalau saya tahu umur anak anda berapa. Anda boleh pilih satu saja. So, jadi pilihlah yang anak yang belum pandai baca lah. Okey, so kalau anak anda pandai baca tu kita ketepikan. So, umur anak yang belum pandai baca lagi dekat umur yang paling tinggi adalah berapa? Umur anak anda yang belum pandai baca, umurnya yang paling tinggi sekali adalah berapa? Antara 0 ke 3 tahun, atau 4 hingga 6 tahun, 7 hingga 9 tahun, ataupun lebih daripada 10 tahun. Bukan apa, kalau saya tahu umur anak orang, umur anak audience yang selalu bersama saya live, so bolehlah saya sesuaikan pengisian saya itu supaya sesuai dengan usia anak anda, kan? Okay, so terima kasih sekali lagi kerana bersama-sama saya. So, saya minta tolong vote umur anak tu. Dan insyaAllah terjumpa lagi nanti dalam sesi ketiga. Okay, dengan tajuk lain. Kalau ada kalau ada nak minta saya tajuk apa-apa, so boleh letak dekat komen lah. Nanti kita akan pertimbangkan. Okay, so jadi saya pergi dulu. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.